Kemana mereka? Woi, siapa yang gituin Ilham? Woi! Jauh banget. Yuyo, Ilham, lihat tuh ada sepeda Roni. Wah, nggak salah lagi nih. Ini anak nih pasti yang nipu gue. Gue punya ide. Ayo ikut gue. Ayo. Syukurin lo. Bil, Roni apa tuh? Roni. Ron. Roni. Ron, lu gak apa-apa? Milu. Roni. Roni, bangun! Pagi, waktunya sarapan. Yuk, semua makan yang pinter. Pinter. Ayo. Tuh kan. Tuh, kamu. Oh, masih lapar ya? Ini habisin ya. Pinter. Habisin makanannya. Tunam, kamu juga harus sarapan dong. Tuh lihat teman-teman kamu aja pada sarapan, masa kamu enggak? Aku bukan monster. Kenalin, nama aku Malik. Sejak aku lahir, aku memang sudah seperti ini. Kata ibuku, aku mempunyai penyakit kulit. Dan lama-kelamaan, tubuhku mengeras dan bercorak seperti batu. Kasihan ya kamu. Tetangga lagi pada bikin rumah, Pep.
Beb, kenapa nangis? Nangis lagi, bos. Jangan nangis dong, Beb. Pap, orang nangis tuh di sini yang dilap, ngapa kuping sama iling gue yang dilap? Oh gitu. Emang pas gue nangis tuh keluar air dari mana saja gitu kan? Enggak kan? Dari sini, dari mata. Itu tisu dari mana? Dari bawah. Ya ampun, Pam, itu kan bekas. Ya, aduh, jorok amat sih, ah. Ya, habis daripada basah muka Pep. Terus Pep kenapa nangis, Pep? Ini, gue baca ini, Pam. Kenapa? Itu kotor, dari bawah, ah. Hah? Ini, gue ini nih. Gue jadi inget mak gue. Jadi Pep sedih. Karena Mpep udah jadi anak durhaka sama orang tua. Iya. Pep, Mpep jadi penjahat aja udah durhaka, Pep. Tapi kan gue jadi penjahat gak sengaja karena keadaan. Bukan karena dorongan hati, tapi dorongan dompet. Iya juga sih. Tapi tetap aja, Pep, durhaka, Pep. Nah, ini kan durhaka jadi batu. Aku ada Pak Edi. Ide. Nah, gua akan menciptakan kan ada ini manusia batu nih. Di kampung kita kan sedang heboh manusia batu. Oh iya nah. Benar. Pasti nih Pep mau bikin eksperimen penemuan alat baru kan? Enggak. Gua mau bikin pancake. Kebetulan Bapak juga lagi lapar. Paham. Spesialisasi gua itu menemukan alat-alat canggih yang bersifat teknologi, bukan kuliner. Ngerti? Gua bakal bikin alat nih, Pam, yang bisa mengendalikan manusia batu. Kita mencari keuntungan dari situ. Oke? Seperti biasa. Jadi ini alatnya, Pam? Ini bukan, Pam? Bukan, Pam. Masa sih? Pam, coba cium deh. Tuh. Nah, itu tuh, cucu. Nah. Masa sih bukan? Itu contoh air seni, Pak. Pas! Ya! Lu sih, Pam! Lu. Nggak ngeliat Papa yang gosong. Muka lu kayak pantat dandang. Pam juga ngedaki monyet. Berani-beraninya lu ya, bocil? Emang iya! Oh, mereka udah siap dengan senjata, Pam! Ajak perang, Pam! Siap. Tahan, Pam. Jangan kemana-mana, lo. Tembak, lo. Lihat lu ya. Tembak, Pam. Pompa dulu, Pam. Om, ampun, Om. Pinggir, Pam. Tadi lu sabar ya. Tembak, Pam. Harus dipompa dulu soalnya. Oh, iya. Sabar dulu ya. Iya. Nah, taruh. Oke, udah siap. Ya! Basah lu. Lu basah lu.